diminta Tuhan, ya, menuntut kita di dalam kehidupan kita. Jadi kita ada untuk berproses di dalam setiap aspek kehidupan dan juga kesediaan untuk mengalami cakupannya dalam melewati proses ini. Jadi perlu penyerahan diri yang kepada Allah. Jadi kita perlu belajar dari pengalaman, dari berbagai banyak pengalaman supaya membuat sehingga bisa mencapai tujuan yang kita inginkan, terutama yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yang Tuhan rencanakan atas kehidupan kita. Untuk itu Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, mari kita kembali dalam kehidupan kita sekalian, kita belajar memberi diri untuk diproses oleh Tuhan dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dan pastinya ketika kita berproses dengan baik melalui tahapan-tahapan yang ada, pasti hasilnya juga akan baik dari sebelumnya. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat firman Tuhan pada saat ini. Amin. Kita mendengarkan kesaksian ujian dari pokal Mina. Dan dilanjutkan dengan pokal Kumbinasi dan Silo. Thank you.